Dan ngerinya lagi di. Iya. Iya. Ini nggak boleh ngomong di YouTube ini. Iya nggak apa-apa sih, karena kan kita menjelaskan. Takut nanti kena strike ya. Enggak. Oh iya, enggak ya, aman. Jadi apa nih yang tahu? Korbannya diapain? Korbannya dimutilasi. Dulu di Grogot pernah ada kasus pembunuhan juga. Pembunuhan. Tukang tapi cukur. Ini sedikit lebih extraordinary. Ini pembunuh. Ini dekat sini loh lokasinya. Dekat sini. Percaya aja ya. Dekat lokasi kita. Ya gini. Dulu di tahun berapa ya? Kalau nggak salah masih SD lah. Gua enggak, masih enggak SD iya. Ya mungkin kita lagi SD-nya. Ini aku coba nempat tapi aku enggak ngomong lah ya. Iya, yang jelas itu pembunuhan. Ya kan terus sudah kasih tahu ya, pembunuhan. Oke okay, oke ini. Yang jelas kau masih pacaran lah itu ya. Masih di kasur ya. Iya. Tahu lagi. Ya jadi ini ada satu kasus pembunuhan yang lumayan fenomenal di fenomenal ini aku nebak nih tapi diam aja nih ya, yang dibunuh ini ya kepribadian ganda. Nah aku sudah curiga ya, kan bener ya. Ya itu boleh sebut nama gak sih? Ya, boleh ya, boleh oke. boleh ya, kita bisa sebutnya ada waria ya. Waria dibunuh. Dan kalau nggak salah ini warianya keturunan etnis Cina ya? Iya, betul. Ya. Lumayan populer lah. Iya, ya, itu dulu kasusnya sempat lama dan sampai sekarang masih ya. Pembunuhnya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Dan ngerinya lagi, Di. Iya. Iya. Ini nggak boleh ngomong di YouTube ini. Iya, nggak apa-apa sih. Karena kan kita menjelaskan. Aku nanti kena strike. Enggak. Oh iya, enggak ya. Aman. Jadi, apa nih yang tahu? Korbannya diapain? Korbannya dimutilasi. Tuh. Ya sebenarnya sih lumayan ngeri ya, karena memang lokasi dekat sini. Iya. Dipotong-potong, baru dibuang ya kan? Iya. Ayo oke, habis kan cerita. Ini udah ya. Oke. Okay. Udah jelas kan? Udah jelas. Ada waria, terus dia ada masalah entah apa, dibunuh. Setelah dia dibunuh, dia dimutilasi. Mutilasi. Dan potongan badannya dibuang di daerah Kilo 4. Ya dekat-dekat sini juga. Ke sini. Pakai karung. Di belakang pom bensin. Astaga. Ya, dekatnya. Dekat. Ini kita keluar di sini udah dekat. Iya, kita keluar. Iya. Kita keluar sudah. Kita nggak sebut nama, cuman itu sampai sekarang juga pembunuhnya nggak. Nggak ketemu. Nggak tahu siapa. Yang punya pengalaman di situ. Misalnya tukang ojek. Nah, ya tukang ojek di situ kan. Ya, pangkalannya. Iya pangkalan. Jadi ceritanya setiap melewat depan lokasi depan lokasi mayat yang dibuang. Lokasi ya kejadian. Ini kejadiannya paling sering tuh motor berat. Motor berat terus bau amis. Pas di depan TKP itu. Ya secara kan kalau dipikir juga lumayan penasaran kan kalau jadi arwahnya. Iya. Udah dimutilasi terus. Jadi gak enak. Iya, lalu jadi gak enak karena dekat sini juga. Ya itu tadi lah. Terus ya biasanya di gangguannya itu ya motor jadi berat tuh kan. Terus bau amis terus ya kayak ada yang sering dengar dipanggil tapi suaranya ambol gitu yang lambai. Oh. Orangnya gak ada. Iya. Orangnya gak ada. Bang. Siap, Bang. Ya gitu. Matt, kamu pulang sama aku, Matt, ya, boncin.